Halo bro, selamat ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memposting belalang sembah. Adapun jenis belalang sembah banyak beragamnya. Ada belalang sembah anggrek atau orchid mantis atau Hymenopus coronatus. Yang kedua, belalang sembah daun mati atau dead leaf mantis Diroplatis desiccata. Yang ketiga, Arizona Unicorn Mantis Pseudophates Arizonae. Yang keempat, Gian Asian Mantis atau Hirudula Membranacea. Yang kelima, Ghost Mantis atau Pilocrania Paradoxa. Yang keenam, Wandering Violin Mantis atau Gongylus Gongylodes. Yang ketujuh, Lichen Mantis atau bahasa latinnya Pogonogaster Wren. Yang kedelapan, Devil's Flower Mantis atau Idolomantis Diabolica. Yang kesembilan, Metalliticus Splendidus. Yang ke-10, Spiny Flower Mantis atau Pseudocreobotra Welbergi. Nah, khusus yang ini bro, yang golongan yang saya posting ini adalah belalang sembah jenis Gian Asian Mantis atau Hirudula Membranacea. Ukuran panjang betinanya berkisar 8-9 cm. Sedangkan jantan sedikit lebih kecil, berkisar 7-8 cm. Untuk ukuran belalang yang ini, bro. Untuk perbedaan antara kedua jenis kelamin, dengan tubuh besarnya membuat mereka tidak merasa takut ataupun terintimidasi akan mangsa yang berukuran besar seperti kecoa, belalang dewasa, jangkrik, dan sebagainya. Mereka itu dapat melompat 2 kali lebih panjang tubuhnya, bro. Ketika merasa terancam, ia akan membuka sayapnya dan kaki depannya seperti dalam posisi menerkam untuk membuat predatornya takut atau lawannya.